sebagai salah satu kegiatan dalam memperingati Hari Pramuka plus Bulan Bakti Pramuka pada Agustus 2021, termasuk mendukung program pemerintah agar tidak lengah pada masa pandemi. Tak kurang dari 50 anggota Pramuka Kota Bogor termasuk Satgas Pramuka Peduli membagikan kurang lebih 1.000 masker kepada para pengunjung dan pedagang pasar anyar yang kedapatan masih belum menggunakan masker. Sekretaris Kuarca Pramuka Kota Bogor, Kak Nur Nawawi Amin mengatakan, meskipun masyarakat telah diberi kelonggaran melakukan kegiatan ekonomi kembali, tetapi hal yang paling utama adalah tidak melupakan prokes. Selain mensosialisasikan prokes, Kuarca Kota Bogor juga mengampanyekan program Pemkot Kota Bogor terkait pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, di mana kantong plastik sekali pakai di lingkungan pasar masih sangat lazim digunakan. Di sisi lain, Kuarca Pramuka Kota Bogor bekerja sama dengan DLH Kota Bogor menggalang aksi penukaran kantong plastik dengan tas belanja ramah lingkungan kepada pengunjung pasar yang masih kedapatan menggunakan kantong plastik, sembari tak lupa memberikan arahan mengenai bahaya penggunaan kantong plastik bagi lingkungan.